Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'atubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang Sirah An-Nabawiyah, yang kita dituntut untuk mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan beliau, untuk bisa bertaasi, mengambil teladan dari teladan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari tanda bahwasannya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan lalu kita telah membahas salah satu peristiwa yang terjadi sebelum dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang peristiwa Ashabul Fil, tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha, yang alhamdulillah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah dari niat busuk yang dimiliki oleh Abraha, sehingga akhirnya Abraha tidak menjadi menguasai kota Mekah. Kalau seandainya Abraha bisa menggulingkan Ka'bah, bisa mencongkel Ka'bah dan akhirnya menguasai kota Mekah, maka tentunya suasana tidak akan kondusif untuk dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada dua kisah yang lain yang terjadi menjelang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain kisah Ashabul Fil. Kisah yang disebutkan oleh ahli sejarah, dua kisah yang lain, yaitu kisah tentang digaliknya sumur zam-zam oleh kakek Nabi Abdul Muttalib, dan kisah selanjutnya yaitu tentang nazarnya Abdul Muttalib untuk menyembelih ayah Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Kisah yang pertama tentang penggalian sumur zam-zam yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah dalam sirahnya dengan sanad yang hasan, ya, dengan sanad yang hasan, karena Ibnu Ishaq adalah seorang mudallis, namun dia saduq mudallis, dan jika dia memberi dalam meriwayatkan dengan tahdits mengatakan haddatsana atau akhbarana, maka derajat hadisnya adalah hasan jika dia bertasrih atau mengucapkan haddatsana atau akhbarana. Sebagaimana dalam kisah ini, ya, dia mengatakan, kata Ibnu Ishaq, wa kana awwal mubtadi'a bihi Abdul Muttalib min hafriha kama haddatsani Yazid bin Abi Habib Al-Misri an Mirsad bin Abdullah Al-Yazani an Abdullah bin Zurair Al-Ghafiqi annahu sami'a Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ya, dalam sanad ini jelas bahwasanya Ibnu Ishaq mengatakan haddatsani, ya, telah menyampaikan kepadaku, telah mengabarkan kepadaku, yang sanadnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi kisah yang akan kita dengarkan ini sebuah kisah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang kita tahu bahwasanya Abu Thalib, ayahnya Ali, adalah anak dari Abdul Muttalib, yang Abdul Muttalib lah dia yang telah melaksanakan penggalian sumur Zamzam. Makanya para ulama mengatakan bisa jadi Ali bin Abi Thalib mendengarkan kisah ini dari ayahnya, yaitu Abu Thalib. Yang Abu Thalib tentunya mendengarkan kisahnya dari kakeknya Ali, yaitu Abdul Muttalib. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, qala Abdul Muttalib, sungguhnya Abdul Muttalib pernah berkata,
inni lanaimun fil hijri id atani atin faqala ihfir taiba. Kata Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Ali bin Abi Thalib dan juga kakeknya Nabi Muhammad SAW, karena Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Suatu saat, kata Abdul Muttalib, saya sedang tidur, ya, tiba-tiba ada seorang yang datang dalam mimpiku dan berkata, ihfir taibah, wahai Abdul Muttalib, galilah taibah. Maka aku berkata, wama taibah, apa itu taibah? Orang itu pun pergi, ya, kemudian aku terjaga. Tatkala keesokan harinya aku kembali tidur di tempat tidurku, datang lagi orang tersebut dalam mimpiku dan berkata, ihfir barrah. Ya. Maka aku katakan, apa itu barrah? Kata dia, galilah si barrah. Aku katakan, apa itu barrah? Mimpi yang pertama dikatakan taiban. Taiban artinya baik. Yang kedua, mimpinya orang itu mengatakan galilah barrah. Barrah juga artinya baik. Namun orang itu pergi lagi tidak menjelaskan apa itu barrah. Akhirnya Abdul Muttalib terjaga dan keesokan harinya dia kembali tidur. Dan tatkala tidur, datang lagi orang tersebut mengabarkan dalam mimpinya mengatakan, Abdul Muttalib, ihfir al-madnunah. Wahai Abdul Muttalib, galilah al-madnunah. Maka aku berkata, wama al-madnunah? Apa itu madnunah yang harus digali? Orang itu pun pergi lagi. Ini sudah hari ketiga. Al-madnunah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang nafis, sesuatu yang berharga. Ternyata orang itu pergi lagi. Tatkala keesokan harinya, Abdul Muttalib tidur. Dalam mimpinya datang lagi orang tersebut. Dan mengatakan dengan jelas sekali, ihfir zam-zam. Kata dia, galihlah zam-zam. Maka kata Abdul Muttalib, wama zam-zam? Apa itu zam-zam? Kata orang tersebut, la tanzifu abadan, wala tudham. Kata dia, zam-zam adalah air yang tidak akan surut. Sumur yang tidak akan surut selamanya. Dan tidak akan dicela. Tasqil hajij al-a'zam, dan air zam-zam tersebut akan memberi minum kepada jemaah haji yang banyak. Wahiyya bainal farsi wa dami, dan letaknya sumur zam-zam tersebut terletak di antara kotoran dan darah. Inda nukratil gurabil a'zam, inda qaryatin naml. Ya, posisi sumur zam-zam tersebut yang engkau akan melaksanakan lokasi penggalian itu terletak di nukratil gurabil a'zam, di mana nanti ada gagak yang aksam, yaitu yang salah satu kakinya berwarna putih, akan matuk-matuk di situ. Dan di situ juga ada tempat semut banyak, ada negeri semut, yaitu tempat sangkar semut di situ. Itulah yang dilihat oleh Abdul Muttalib dalam mimpinya. Jadi pada malam pertama dikatakan taibah, malam kedua dikatakan namanya adalah barrah, yang ketiga madnunah, dan yang keempat baru disebutkan zam-zam. Taibah artinya baik, barrah artinya baik, adapun madnunah artinya nafis. Nafisah yaitu sesuatu yang berharga, dan yang keempat artinya zam-zam, yang zam-zam artinya adalah air yang banyak. Tatkala Abdul Muttalib sadar dari mimpinya dan dia telah di mimpi terakhir dijelaskan tentang lokasi tersebut, ya. Kemudian dia pun bertanya kepada orang yang ngerti akan lokasi tersebut. Akhirnya dia pun menemukan lokasi sebagaimana dijelaskan dalam mimpi tadi. Maka dia pun membawa cangkulnya tatkala itu bersama seorang anaknya yang bernama Al-Harith bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib tatkala itu punya cuma anak satu laki-laki. Tatkala penggalian lokasi zam-zam. Cuma satu anak laki-laki yang bernama Al-Harith bin Abdul Muttalib. Tidak ada anak-anaknya yang belum ada tatkala itu. Maka Abdul Muttalib pun menggali zam-zam. Falamma bada li Abdul Muttalib at-tayyu kabbar. Tatkala Abdul Muttalib mulai menggali lokasi zam-zam tadi, nampaklah Tayy, atayy itu adalah seperti bangunan yang sumurnya, yaitu batu-batu yang disusun untuk sumur, ya, dinding sumur. Tatkala mulai nampak dinding sumur, maka Abdul Muttalib pun kabar, dia pun bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Ya, tatkala orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Abdul Muttalib melihat Abdul Muttalib telah bertakbir, maka mereka mengetahui bahwasanya annahu qad adraka hajatahu faqamu ilaihi. Maka mereka tahu bahwasanya Abdul Muttalib telah menemukan apa yang dia cari. Maka mereka pun pergi menuju Abdul Muttalib. Maka mereka lihat ternyata ada sumur zam-zam. Apa kata mereka? Ya Abdul Muttalib, innaha bi'ru abina Ismail. Kata mereka, wahai Abdul Muttalib, itu sumur adalah sumur nenek moyang kita. Nenek moyang kita bersama yaitu Ismail. Wa inna lana fiha haqqan. Dan kami punya hak juga untuk memiliki sumur tersebut. Fa asyrikna ma'aka fiha. Kalau begitu, jadikanlah kami syarikat engkau sama-sama memiliki sumur tersebut.
Apa kata Abdul Muttalib? Ya dia yang telah galik, kata dia, ma'ana bifa'il, saya tidak akan melakukan, ya. Kata dia, ini sumur-sumur saya. Ya, saya telah dikhususkan untuk mendapatkan sumur ini daripada kalian. Kata mereka, ansifna, adik berbuat adillah engkau wahai Abdul Muttalib terhadap kami, ya. Sungguhnya kami tidak akan meninggalkan engkau memiliki sumur itu sendirian, dan kami akan bermusuhan dengan engkau, ya, sampai engkau menjadikan kami termasuk orang yang memiliki sumur tersebut. Akhirnya apa kata Abdul Muttalib? Faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimukum ilaihi. Kalau begitu perkaranya, kata Abdul Muttalib, carilah satu orang yang menjadi hakim di antara kita, terserah, pilih siapa saja. Kita akan mengadukan permasalahan kita ini terhadap orang tersebut. Akhirnya mereka berkata, kahinatu bani Sa'd Hudzaim. Qala na'am. Kata mereka, wahai Abdul Muttalib, ada seorang dukun wanita, ya, dari Bani Sa'ad Hudzaim, ya, namanya Hudzaim. Apakah engkau bersedia kita mengadukan permasalahan kita terhadap dukun wanita ini? Kata Abdul Muttalib, na'am, iya, saya bersedia. Ya, ternyata dukun wanita itu tinggal di negeri Syam. Akhirnya Abdul Muttalib bersama sebagian orang dari Bani Umayyah, dari Bani Abdi Manaf, kemudian juga setiap kabilah Quraisy, satu orang dari setiap kabilah berkumpul, ya. Abdul Muttalib dan setiap kabilah dari Quraisy, satu orang mewakili setiap kabilah, mereka pun berkumpul dan berjalan menuju ke negeri Syam. Wal ardu idzaka mafawis. Namun jadi masalah antara Mekah dengan Syam, mereka harus melewati gurun pasir yang sangat banyak, yang dikenal dengan Mafaza, dan banyak sekali gurun pasir tatkala itu. Dan gurun pasir yang jadi masalah, kenapa dinamakan dengan Mafaza? Ya, yaitu karena orang kalau sudah masuk dalam gurun pasir, ya, sulit untuk keluar dari gurun tersebut. Yang jadi masalah gurun pasir di situ ada gunung-gunung pasir. Yang jadi masalah gunung-gunung pasir tersebut kalau tertiup angin bisa berpindah, ya, bisa berpindah dari tempatnya. Dan ini saya lihat sendiri tatkala saya pergi ke Riyadh dan saya masuk ke daerah gurun pasir, ada bekas saya ditunjukkan oleh seorang syekh, menunjukkan itu dulu di situ ada gunung namun tertiup angin sehingga gunung tersebut berpindah, sehingga tinggal tanah datar tanpa ada gunung sama sekali. Dan tatkala saya pergi di tempat tersebut masih tertiup angin, saya lihat pasir mulai berterbangan, sehingga wajarlah jika gunung pasir yang tinggi bisa jadi berpindah karena tertiup angin. Yang ini semakin buat orang bingung karena tidak ada ma'alim, tidak ada tanda-tanda yang bisa menjadikan patokan di padang pasir tersebut. Akhirnya mereka pun terjebak, ya, terjebak suatu tempat di tengah padang pasir. Faniya ma'u Abdul Muttalib wa ashabihi. Fadhami'u hatta aykanul halakah, ya. Tadi Abdul Muttalib bersama sebagian kelompok, ya. Jadi dua kelompok dalam perjalanan ini, Abdul Muttalib bersama teman-temannya, ya, dan kelompok kabilah-kabilah dari Quraisy, ya. Jadi dua kelompok mereka berjalan. Rupanya kelompok Abdul Muttalib, ya, yang dari Bani Umayyah dan juga Bani Abdi Manaf, ya. Tatkala kelompok Abdul Muttalib airnya habis, ya, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan tewas, maka kelompok ini pun minta air di kelompok Quraisy, ya. Tadi orang-orang Quraisy, tadi saya katakan setiap kabilah mengutus satu orang. Nah, akhirnya kelompok Bani Abdul Muttalib minta air kepada kelompok kabilah-kabilah Quraisy. Namun mereka tidak mau. Tidak memberi air kepada kelompok Abdul Muttalib. Kata mereka, inna bimafaza, kita sekarang sedang di gurun pasir. Bagaimana kami mau kasih air sama kalian? Wa nahnu nakhsha ala anfusina mithla ma asabakum. Kami sendiri khawatir akan menimpa diri kami sebagaimana yang menimpa kalian. Nanti kalau kita kehausan gimana? Ya. Akhirnya tatkala Abdul Muttalib melihat kelompok dari kabilah-kabilah Quraisy tidak memberikan kepada mereka air, ya, maka Abdul Muttalib pun bermusyawarah bersama kelompoknya. Dia mengatakan, "Madza tarawun?" Bagaimana pendapat kalian? Apa yang harus kita lakukan? Maka kelompok Abdul Muttalib mereka berkata, "Ma ra'yuna illa taba'an li ra'ika, famurna bima syi'ta." Kata mereka, "Pendapat kami sesuai dengan pendapat engkau wahai Abdul Muttalib. Silakan, perintahkan apa saja kami akan lakukan." Apa kata Abdul Muttalib? "Fa inni ara an yahfira kullu rajulin minkum hufratahu li nafsihi bima bikum al'an min quwwah." Ya. Fakullama mata rajulun dafa'ahu ashabuhu fi hufratihi. Kata Abdul Muttalib, kalau begitu saya punya ide. Kita sekarang masih ada tenaga tersisa pada diri kita. Masing-masing kita galik kuburan. Ya, galik lubang kuburan buat dirinya.
Kalau siapa yang duluan mati di antara kita, maka ditolak kita mendorongnya untuk masuk dalam lubang tersebut. Kemudian dikubur, seperti itu. Apa kata Abdul Muttalib? Fadhai'atu rajulin wahidin aisaru min dhai'ati raqbin jami'an. Jadi ya, mending semuanya terkubur daripada seluruhnya tidak terkubur. Mending cuma salah satu orang saja di antara kita yang tidak terkubur, yang terakhir. Daripada seluruh kita tidak ada yang terkubur. Akhirnya, mereka pun taat dengan perkataan Abdul Muttalib. Maka masing-masing dari kelompok Abdul Muttalib mulai menggali kuburan untuk siap mati. Karena sudah tidak ada air, sementara berada di padang pasir. Akhirnya setelah mereka menggali kuburan, Abdul Muttalib pun berpikir. Dia berubah pikiran. Dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, kepada kelompoknya, "Wallahi in inna ilqa'ana bi aidina hakadha lil maut la nadrib fil ardi wa la nabtaghi li anfusina la ajzun." Kata dia, "Wahai sahabatku, sungguhnya sikap kita ini yang pasrah ya adalah namanya bunuh diri," kata dia. "Kita tidak berusaha, tidak berjalan. Ini adalah menunjukkan kepasrahan dan sikap yang ketidakmampuan, ya, tidak, kita tidak boleh pasrah. Kita harus berusaha, kita jalan aja. Fa asallahu an yarzuqana ma'an bi ba'dil bilad." Siapa tahu kita lewat satu tempat ada air di situ, Allah berikan kita rezeki air. "Irtahilu," fartahalu. Maka akhirnya Abdul Muttalib pun mengatakan, "Ayo kita pergi kalau begitu." Dan ini semua disaksikan oleh kelompok kedua, itu kelompok orang-orang Quraisy. Tatkala mereka hendak pergi, beranjak meninggalkan tempat tersebut, dan Abdul Muttalib pun mulai naik di atas ontanya, ya, ontanya, tiba-tiba keluar air dari kaki onta tersebut, air yang tawar. Maka Abdul Muttalib pun bertakbir. Demikian juga kelompoknya pun bertakbir, "Allahu Akbar." Ternyata Allah Subhanahu wa Taala memberi rizki, air keluar dari kaki onta milik Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun turun dari ontanya, kemudian dia pun minum air tersebut, dan kelompoknya juga minum air tersebut, dan mereka pun ambil air dan memenuhi tempat air yang mereka bawa. Kemudian mereka panggil kelompok Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy tadi, "Silakan, silakan ambil air. Allah Subhanahu wa Taala telah memberi rizki kepada kita berupa air." Maka mereka, "Dan minumlah, silakan." Akhirnya orang-orang dari kabilah Quraisy yang tadi pelit tidak memberikan air kepada Abdul Muttalib pun akhirnya datang, kemudian mereka pun minum air bersama kelompok Abdul Muttalib. Akhirnya orang-orang Quraisy pun sadar bahwasanya memang Abdul Muttalib lah yang berhak untuk memiliki Zamzam. Maka mereka berkata, "Wallahi qadalaka 'alaiha ya Abdul Muttalib, la nukhasimuka fi Zamzam abada." Kata mereka, "Demi Allah ya Abdul Muttalib, sungguhnya Allah telah memutuskan bagi engkau. Engkau yang menang dalam masalah ini. Kami tidak akan memusuhi engkau selamanya dalam masalah Zamzam. Innal ladzi saqaka hadzal ma' bihadhihi al-falat lahu alladzi saqaka Zamzam." Sungguhnya Allah yang telah memberikan engkau minum di tengah padang pasir inilah. Dialah yang telah memberikan engkau air Zamzam. "Farji ila siqayatika rasyidan." Maka silakan engkau kembali ke Mekah dan kuasailah air Zamzam. Maka Abdul Muttalib pun balik ke Zamzam bersama seluruhnya, bersama kelompoknya dan juga bersama kabilah-kabilah Quraisy tadi. Dan mereka akhirnya tidak sampai ke untuk berhukum di wanita dukun tadi, ya. Inilah kisah pertama yang berkaitan dengan sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah kedua merupakan kelanjutan dari kisah pertama, ya. Tatkala disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah dalam sirahnya, tatkala orang-orang Quraisy memusuhi Abdul Muttalib dalam pemilikan air Zamzam, kita tahu bahwasanya tatkala itu Abdul Muttalib hanya punya anak satu bernama Al-Harith bin Abdul Muttalib, yang lainnya belum ada, tidak punya anak yang lain, baru cuma satu anak yang paling tua, yaitu Al-Harith bin Abdul Muttalib. Tatkala itu, tatkala dimusuhi oleh orang kafir, orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy, sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Ishaq, maka Abdul Muttalib pun bernazar tatkala itu, ya. Kata dia, "Kalau seandainya wulida lahu asyratu nafar thumma balagu ma'ahu hatta yamna'uhu la yanharanna ahadum lillahi 'indal Ka'bah." Kata Abdul Muttalib, "Saya bersumpah, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau seandainya saya punya anak 10 orang laki-laki, ya, yang bisa memiliki kekuatan untuk menolong saya, ya, melawan orang-orang kabilah Quraisy tadi yang ingin memusuhi saya, ya, la yanharanna ahadahum lillahi 'indal Ka'bah." Maka Abdul Muttalib akan menyembelih, ya, salah satu orang dari 10 anak tersebut. Dan ternyata benar Allah kabulkan keinginan Abdul Muttalib ini.
akhirnya dia pun memiliki 10 orang anak laki-laki, ya. Yang pertama adalah Al-Haris, ya, banyak anak-anaknya, di antaranya juga Abu Talib, ya, kemudian Abbas, di antaranya yang terakhir adalah Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala anaknya sudah 10, dia ingat nazar yang dia pernah katakan tadi, tatkala bermusuhan dengan kabilah Quraisy dalam masalah air Zamzam. Maka Abdul Muthalib pun mengumpulkan anak-anak yang seluruh 10 tadi. Maka dia menyuruh kepada anak-anaknya agar kita menjalankan nazar yang pernah kita nazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salah satu di antara kalian, wahai anak-anakku, agar akan disembelih. Maka anak-anaknya 10 orang tadi taat kepada ayahnya Abdul Muthalib. Mereka berkata, "Kaifa nasna? Apa yang harus kami lakukan untuk menjalankan nazar ini?" Maka kata Abdul Muthalib, "Liya'khudha kullu rajulin minkum qadahan, thumma yaktubu fihi ismahu." Kata Abdul Muthalib, setiap kalian ngambil semacam gelas, ya, dan kemudian tulis namanya, masing-masing dari kalian bawa qadah dan masing-masing menulis namanya di situ. Akhirnya mereka pun lakukan. Kemudian mereka pun mendatangi ayah mereka, Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib pun mengajak mereka, seluruh anak-anaknya 10 orang tadi, masuk ke dalam Ka'bah menemui patung Hubal, berhala Hubal, yang terletak di dalam Ka'bah. Dan Hubal itu letaknya berada, letak Hubal itu berada dalam sumur yang terdapat dalam Ka'bah. Sumur dalam Ka'bah itu, itulah tempat di mana orang-orang kalau datang memberikan hadiah, hadiah-hadiah tadi dilemparkan dalam sumur, ya, apakah emas atau yang lainnya. Ya. Kemudian para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di dalam itu ada di dalam Ka'bah ada seorang yang tukang memukulkan kidah, ya, yang memukulkan, menggoyang-goyangkan gelas tadi atau semacam gelas sehingga keluar salah satu nama yang sekarang kita lihat masih ada adat seperti ini di seperti orang-orang Buddha atau orang-orang Hindu tatkala mereka pergi ke ma'bad mereka, ke wihara atau ke tempat peribadatan mereka, mereka mengambil semacam bambu yang panjang-panjang, situ tertulis sesuatu, kemudian mereka pukul-pukulkan sehingga keluar salah satu dari kayu-kayu tadi, ya, dari bambu-bambu tadi, sehingga itulah nasib mereka, itu yang harus mereka kerjakan. Kidah semacam itu modelnya. Semacam itu modelnya. Akhirnya tatkala Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah, dalam Ka'bah ada seorang yang tukang memukulkan kidah, ya, untuk memukulkan kidah. Maka Abdul Muthalib mengabarkan hajah dia, mengabarkan apa yang telah terjadi, bahwasanya dia pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang dari putranya yang 10. Maka kemudian Abdul Muthalib pun menyerahkan nama-nama yang telah dia kumpulkan dari nama-nama anak-anaknya, ya. Tatkala itu sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya Abdullah, ya, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putra Abdul Muthalib yang paling bungsu dan yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Akhirnya tatkala digoyangkan kidah, ya, antara nama-nama anak-anak tersebut, yang keluar adalah nama Abdullah. Tatkala sedang digoyangkan, maka Abdullah pun sebagaimana kata Ibnu Ishaq, qama Abdul Muthalib inda Hubal yadu Allah. Tatkala digoyang-goyangkan kidah, maka Abdul Muthalib sang ayah pun segera berdiri dekat Hubal, berhala Hubal, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Abdul Muthalib berada di kesyirikan. Meskipun dia berdoa kepada Allah, namun dia mengambil Hubal sebagai perantara. Akhirnya sang pemukul kidah tadi pun menggoyangkan kidahnya, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah, anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Ya. Meskipun dia sudah berdoa kepada Allah, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah, putranya yang paling bungsu, yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib pun mengambil tangan Abdullah, putranya yang paling bungsu. Kemudian akhadha syufra, dia pun mengambil pisau yang tajam untuk menyembelih anaknya. Kemudian tsumma aqbala bihi ila Isaf wa Na'ilah liyadhbahahu. Kemudian dia pun pergi membawa Abdullah menuju dua patung, yaitu Isaf dan Na'ilah yang saya katakan tadi. Termasuk di antara berhala-berhala yang disembelih oleh kabilah Quraisy adalah Hubal yang dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai, yang dibawa dari negeri Syam, Hubal. Dan juga dalam Ka'bah ada, di sekitar Ka'bah ada dua patung yang lain, yaitu patung Isaf dan Na'ilah. Yang keduanya adalah dari kabilah Jurhum yang telah melakukan perzinahan dalam Ka'bah, maka Allah pun merubah mereka menjadi patung. Rupanya kedua patung ini juga disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya Abdul Muthalib tatkala ingin menyembelih Abdullah,
Maka dia pun bawa Abdullah di hadapan dua patung ini, dua berhala ini, Isaf dan Nailah, untuk menyembelih Abdullah. Tatkala dia ingin menyembelih Abdullah, orang-orang Quraisy pun melihat hal ini. Maka mereka semua datang berkumpul menuju Abdullah, mengingkari apa yang dia lakukan. Mereka berkata, "Mada turid ya Abdul Muttalib? Apa yang kau hendak lakukan wahai Abdul Muttalib?" Abdul Muttalib dengan mudahnya berkata, "Azbahuhu. Saya ingin menyembelih anak saya ini." Maka orang-orang Quraisy mengatakan, kabilah Quraisy seluruhnya mengatakan, "Wallahi, la tazbahuhu abadan hatta ta'dhura fih." Kata dia, "Jangan-jangan kau pot, demi Allah kalau kau tidak akan bisa menyembelih dia ya, sampai engkau dapat uzur ya. Kami ingin kau dapat uzur." Kata mereka, "La in fa'alta hadza, la yazalu ar-rajulu yati bi ibnihi hatta yadhbahuhu." Kata mereka, "Wahai Abdul Muttalib, kalau kau nekat melakukan hal ini, kau sembelih anakmu sendiri, maka akan menjadi adat bagi orang-orang kafir Quraisy. Setiap orang nanti bernazar akan menyembelih anaknya dan akan menjadi musibah kalau begini caranya." Sebagaimana yang pernah ana jelaskan tentang kisah awal kenapa orang menguburkan putri mereka hidup-hidup kafir Quraisy. Asal muasalnya hanya sebuah adat dari kabilah Rabi'ah ya. Yang tatkala dia benci kepada putrinya ya, akhirnya dia pun bernazar untuk setiap kalau ada kelahiran anak wanita, maka dia kubur hidup-hidup. Akhirnya menjadi adat di antara kafir Quraisy. Ini juga mereka khawatirkan. Kata mereka, "Wahai Abdul Muttalib, kalau kau sembelih anakmu di sini sekarang ini, ya, nanti akan menjadi adat bagi kabilah kita dan setiap orang akan bernazar. Kalau ada masalah, dia akan bernazar untuk menyembelih anaknya. Dan akan terjadi pembunuhan terhadap anak, penyembelihan terhadap anak-anak." Dan ini mereka tidak sukai. Akhirnya mereka pun bermunakasyah, ya, menasihati Abdul Muttalib untuk meninggalkan keinginannya tersebut. Akhirnya Abdul Muttalib pun menerima nasihat dari mereka. Bahkan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Wahai Abdul Muttalib, kalau kau mau sebagai pengganti putramu Abdullah, kami akan berikan seluruh harta kami. Ya. Kami akan berikan seluruh harta kami sebagai pengganti dari putramu Abdullah. Intinya janganlah kau melakukan hal itu." Akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengatur masalah ini, memutuskan menjadikan keputusan masalah ini pada seorang dukun wanita. Maka Abdul Muttalib bertanya kepada mereka, "Kalau begitu apa yang harus saya lakukan?" Kata mereka, "Wantalib biha ilal Hijaz fa inna biha arrafah laha tabi'." Kata mereka, "Wahai Abdul Muttalib, ya, kalau begitu bawalah anakmu ini atau pergilah engkau ke seorang dukun, Ar-Rafah, seorang peramal yang ada di negeri Hijaz. Peramal tersebut lah tabi', dia punya jin. Dan tanyalah dukun tadi. Kemudian silakan lakukan apa yang difatwakan oleh dukun tadi. Kalau peramal wanita tadi menyuruh engkau untuk membeli putramu, silakan kau sembelih. Kalau dia menyuruh engkau untuk melakukan hal yang lain, maka silakan lakukan." Akhirnya Abdul Muttalib bersama beberapa orang-orang bersama beliau pun berjalan menuju ke Ar-Rafah tadi, kepada peramal yang memiliki jin, akan memberitahukan dia. Dan dikisahkan bahwasanya ternyata peramal wanita tadi atau dukun wanita tadi tinggalnya di negeri Khaybar. Ya. Khaybar itu letaknya sekitar 200 kilo atau sekitar sekian ratusan kilo dari kota Madinah. Nah, ya. Antara kota Madinah dengan kaum Samud, Jair Samud. Ya, alhamdulillah kita pernah ke sana. Akhirnya mereka pun sampai kepada sang dukun wanita. Tatkala sampai ke sang dukun wanita ini, maka Abdul Muttalib pun menceritakan kejadiannya, ya, tentang apa yang dia nazarkan dan dia ingin menyembelih putranya Abdullah. Maka apa kata dukun wanita tadi? "Irji'u anil yaum hatta ya'tiyani tabi'i fa'as'aluhu." Kata sang dukun wanita, "Jangan pergi saja hari ini, jangan dulu temui saya. Temui saya besok hari. Sampai datang jin saya, kemudian saya akan tanyakan kepada jin saya apa harus saya lakukan." Akhirnya mereka pun kembali kepada keesokan harinya, ya. Dan Abdul Muttalib terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya mereka keesokan harinya menemui sang dukun wanita tadi. Maka sang dukun wanita mengatakan, "Qad ja'anil khabar kama diya fikum." Kata dia, "Sungguh telah datang kepadaku khabar," artinya saya telah diberitahu oleh jin saya. Maka dia bertanya kepada Abdul Muttalib, dukun ini, "Diyah di kalian itu ada berapa?" Ya, artinya dia kalau ada orang terbunuh atau harus dibayar dengan diyah.
Kata Abdul Muthalib, asyurun minal ibil. Diyah kita di negeri Arab ini, di kabilah Arab, 10 onta. Ya, 10 onta. Katanya kalau ada orang yang melakukan kesalahan, maka membayar diyah. Membayar diyah itu adalah 10 ekor onta. Apa kata dukun tadi? Maka pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Ya. Kemudian, jadikan pilihan antara Abdullah putramu dengan 10 ekor onta. Kemudian goyangkanlah, pukullah kidah tadi. Apakah keluar nama Abdullah atau keluar 10 ekor onta? Kalau keluar nama Abdullah, tambahkan onta tersebut. Kalau keluar lagi nama Abdullah, tambahkan 10 ekor onta terus sampai nanti yang keluar adalah nama onta. Akhirnya mereka pun kembali menuju Mekah. Akhirnya Abdul Muttalib kemudian membawa 10 ekor onta dan anaknya Abdullah di hadapan berhala Hubal. Maka kemudian dia pun menggoyangkan kidah, ya. Kidah tersebut digoyangkan oleh sang istilahnya penjaga Ka'bah tadi, dia menggoyangkan kidah, ya. Ternyata yang keluar pertama kali digoyangkan yang keluar adalah nama Abdullah. Akhirnya Abdul Muttalib menambah 10 ekor onta lagi. Yang kedua pun keluar nama Abdullah. Yang ketiga pun keluar nama Abdullah. Sampai akhirnya 100 ekor onta. 100 ekor onta. Pada tatkala sudah mencapai 100 ekor onta, digoyangkan lagi kidah, ya, ternyata yang keluar nama onta. Yang keluar nama onta. Akhirnya tatkala keluar nama onta, maka orang-orang kafir Quraisy, kabilah Quraisy pun bergembira. Mereka mengatakan, "Qarintaha ridha rabbika ya Abdul Muttalib." Wahai Abdul Muttalib, Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala telah ridha dengan hal ini. Sudah selesai. Berarti sebagai pengganti Abdullah, engkau menyembelih 100 ekor unta. Ya. Namun apa kata Abdul Muttalib? La wallahi hatta adriba alaihi thalath marrat. Kata dia, tidak, saya belum puas sampai saya pukulkan kidah 3 kali lagi. Ya. Kalau memang keluar unta, saya akan tambah keluar nama Abdullah, saya akan tambah unta lagi. Ya. Mungkin kebetulan yang ini akhirnya Abdul Muttalib pun menggoyangkan kidah, keluar lagi nama onta. Ini yang pertama. Digoyangkan lagi yang kedua, keluar lagi nama onta. Yang ketiga kali, keluar lagi nama onta. Baru dia yakin bahwasanya 100 ekor onta ini tidak perlu ditambah lagi. Dan sudah cukup sebagai pengganti Abdullah. Demikianlah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyakum. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tidak terjadi perkara ini, maka Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan disembelih oleh ayahnya sendiri Abdul Muttalib, ya. Namun demikian Allah menghendaki Abdullah untuk selamat dari sembelihan Abdul Muttalib dan diganti dengan 100 ekor unta, karena dari Abdullah inilah akan keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah selamat dari peristiwa tersebut, maka Abdul Muttalib dengan sangat gembiranya pun membawa Abdullah dan segera menikahkan Abdullah dengan Aminah, ya, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh para ulama bahwasanya Aminah merupakan seorang wanita yang paling tinggi nasabnya tatkala itu, yang paling tinggi nasabnya tatkala itu di kabilah Quraisy. Maka akhirnya pun menikahlah Abdullah dengan Aminah, ya, yang akhirnya Aminah pun melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hari akan dilahirkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Ternyata hal ini sudah ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah menunggu akan hal ini, ya. Dan mereka tahu kapan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah saya jelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan orang-orang Yahudi tentang Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu tahu persis tentang Muhammad sebagaimana mereka mengetahui persis tentang anak-anak mereka. Kita kalau anak-anak kita tahu persis. Bagaimanalah pengetahuan kita tentang anak kita? Kita tahu anak kita itu tingginya berapa, sukanya apa, hobinya apa, kulitnya warnanya apa. Kita tahu persis tentang anak kita. Demikian orang-orang Yahudi. Sampai Allah gambarkan bagaimana pengetahuan mereka tentang Muhammad sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Sehingga mereka pun sudah menunggu-nunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibnu Ishaq
rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari sahabat Hasan bin Thabit, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata Hasan bin Thabit, wallahi inni la gulamun yafa'ah. Ya. Saya tatkala itu, tatkala dihadirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah seorang anak kecil namun saya sudah paham. Ibnu sab'a sinin aw thaman. Saya tatkala itu umur saya sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Demikian kata Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Aqilu kullama sami'tu. Saya paham dengan apa yang saya dengar. Id sami'tu yahudiyan yasrukh bi a'la sawtihi, ya bi Yathrib, ya ma'syara yahud. Ya. Hatta idza jama'u ilaihi qalu wailaka malak. Tatkala itu kata Hasan bin Thabit, saya mendengar seorang Yahudi berteriak dengan suara yang keras, yang keras di Madinah, di Yathrib, yaitu di Madinah. Dia berkata, ya ma'asyara Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Akhirnya semua orang-orang Yahudi berkumpul kepada orang tadi. Ya. Mereka berkata, wailak malak, ada apa engkau, wai? Ada apa engkau, wai saudaraku? Apa yang terjadi? Apa kata orang Yahudi ini? Qala, tala'al laylata najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Malam ini telah muncul bintang. Bintangnya si Ahmad. Yang menunjukkan Ahmad telah dilahirkan. Ya. Jadi dia melihat perbintangan, dia tahu bahwasanya sebagaimana dijelaskan dalam kitab mereka bahwasanya tatkala Nabi Muhammad dilahirkan akan muncul sebuah bintang yang menunjukkan akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun kaget, ternyata telah muncul bintang tersebut. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya, bahwasanya tatkala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, kana yahudiyun قد سكن مكة يتجر بها فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش يا معشر قريش. Ya. Kata Aisyah, dulu ada seorang Yahudi yang tinggal di Mekah, ya. Dia berdagang di Mekah, ya. Mungkin asalnya tinggal di Madinah atau di Khaybar atau tempat yang lain, namun dia datang ke Mekah untuk berdagang. Yahudi ini juga ngerti bahwasanya ini adalah hari dilahirkannya seorang nabi. Maka Yahudi itu pun mendatangi orang-orang Quraisy. Dia berkata, ya ma'asyara Quraisy, hal ulida fikum laylah maulud. Apakah pada malam ini telah dilahirkan seorang, ya, hari ini telah dilahirkan seorang di antara kalian, ada anak yang lahir di antara kalian? Apa kata orang-orang Quraisy? Wallahi ma na'lamuhu. Kata orang-orang Quraisy, kita tidak tahu, wallahi kita tidak tahu, demi Allah kita tidak tahu apakah ada yang lahir atau tidak. Apa kata orang Yahudi ini? Allahu Akbar. Amma idza akhta'akum fala ba's. Ya, kata dia, Allahu Akbar. Dia senang kalau memang bukan dari Quraisy, maka dia pun senang. Kalau memang tidak ada yang lain, alhamdulillah, kata dia. Maka itu yang dia tunggu. Dia tidak ingin seorang pun lahir dari Quraisy. Kemudian kata dia, wahfadhu ma aqulu lakum. Apa kata orang Yahudi itu? Ya. Wahai orang-orang Quraisy, hafalkan apa yang aku akan sampaikan kepada kalian. Apa itu? Wulida hadhihi al-lailata nabiyyun, nabiyyu hadhihi al-ummati al-akhirah. Malam ini telah dilahirkan, kata dia. Tadi malam telah dilahirkan seorang nabi umat ini, umat yang terakhir ini. Baina katifaihi alamatun fiha sya'rat mutawatirat. Kata dia, nabi tersebut ciri-cirinya di antara dua punggungnya ada seperti semacam gumpalan daging yang mengeluarkan rambut-rambut yang banyak, ya. Itu ciri-cirinya. Dia bilang, kata orang Yahudi berkata kepada orang-orang Quraisy, hafalkan ciri-ciri ini. Maka dia pun bertanya, apakah ada di antara kalian yang melahirkan anak cirinya seperti ini? Tentunya dia berharap tidak ada. Tentunya berharap tidak ada, karena dia berharap yang lahir dari Bani Israel, dari Yahudi. Akhirnya tatkala orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kabilah Quraisy, falamma saru ila manazilihim akhbara kullu insanin minhum ahlahu. Maka masing-masing mengabarkan kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, apakah ada yang lahir malam ini? Tadi ada orang Yahudi bilang seperti ini dan seperti ini. Ternyata mereka dikabarkan telah dilahirkan bagi Abdullah bin Abdul Muttalib gulamun samauhu Muhammadan. Ternyata pada tadi malam ada kelahiran seorang anak dari putra Abdullah bin Abdul Muttalib yang mereka namakan anak tersebut dengan nama Muhammad. Ya. Akhirnya orang Yahudi tadi ketemu lagi dengan orang-orang Quraisy dan dia bertanya, hal sami'tum, apakah ada yang lahir di antara kalian? Akhirnya orang-orang Quraisy yang tadinya
sudah mengetahui akan kelahiran Nabi Muhammad, mereka pun datang berangkat pergi menuju orang Yahudi ini. Fa akhbaruhu al-khabar, maka mereka kabarkan kepada Yahudi tadi bahwasanya tadi malam ada seorang dari Quraisy yang dilahirkan. Maka orang Yahudi ini berkata, "Fadhhabu ma'i hatta anzura ilaihi." Maka kata orang Yahudi ini, "Marilah kita pergi bersama lihat anak itu." Maka mereka pun pergi, akhirnya mereka pun masuk ke rumah Aminah, rumahnya Abdullah. Maka kata orang Yahudi tadi, "Ukhruji ilaina ibnak." Maka kata, "Keluarkan anakmu, saya ingin lihat." Ya. Ternyata Muhammad pun, Nabi Muhammad pun dikeluarkan, dilihatkan kepada orang Yahudi tadi. Tatkala dibuka bajunya di bagian belakang, ternyata ada tanda yang disebutkan oleh orang Yahudi tadi, yaitu seperti kumpulan daging kecil yang keluar rambut-rambut di kumpulan daging tadi. Tatkala orang Yahudi tadi melihat, ternyata benar di bagian belakang Muhammad, di antara dua punggungnya, ada seperti tanda kenabian tadi, segumpulan daging yang keluar rambut-rambut. Maka apa? Fawaqa al-Yahudiyu makhsyian alaihi. Dia langsung pingsan. Tatkala melihat ternyata Nabi tersebut dari kabilah Quraisy, bukan dari Yahudi. Falamma afaqa qalu wailak. Tatkala dia kemudian sadar dari pingsannya, orang-orang Quraisy pun bertanya kepada Yahudi ini, "Ada apa dengan kau? Kenapa kau pingsan?" Kata dia, "Dahabat wallahi nubuwatu min Bani Israel." Kata dia, "Demi Allah, kenabian telah hilang dari Bani Israel. Telah berpindah kepada orang-orang Quraisy." Ya. Namun demikianlah, ternyata orang Yahudi ini pun tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hasadan, ya, karena benci, karena dengki, ya, karena hasad kepada orang-orang Quraisy. Jadi demikianlah ikhwani fil akhwati fid din azani Allahu ayyakum, ternyata kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah diketahui oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ketahuilah ikhwani fillah wa tifiddin, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, ya, seluruh nabi mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum yang nasabnya paling tinggi. Sebagaimana mereka adalah orang yang paling berakhlak mulia, mereka juga memiliki nasab yang paling tinggi. Oleh karenanya tatkala Herakl bertemu dengan Abu Sufyan, kemudian Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Herakl? Kaifa nasabahu fiikum? Wahai Abu Sufyan, bagaimana nasabnya si Muhammad itu di antara kalian? Apa kata Abu Sufyan? Huwa fiina dzu nasab. Muhammad itu di antara kita memiliki nasab yang tinggi. Ah, kemudian apa kata Herakl setelah itu? Kata Herakl, sa'altuka an nasabihi fa dzakarta annahu fiikum dzu nasab. Fa kadzalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Kata Herakl, aku tadi bertanya kepada engkau wahai Abu Sufyan tentang nasabnya si Muhammad, dan engkau mengatakan bahwasanya Muhammad memiliki nasab yang tinggi, ya. Demikianlah para rasul, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada nasab yang paling mulia di antara kaumnya. Dan demikianlah para rasul, bukan Nabi Muhammad saja yang memiliki nasab yang tinggi. Demikian juga nabi-nabi yang lain, sebagaimana Nabi Syuaib, demikian Nabi Saleh, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan seluruh nabi mereka diutus di atas nasab yang paling tinggi. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya, jadi para nabi itu diutus pada suatu kaum yang memiliki nasab dan memiliki akhlak yang mulia. Ya. Bahkan meskipun mereka orang-orang musyrikin, namun mereka bukanlah pezina, kakak-kak, ayah mereka bukan pezina, kakek mereka bukan pemabuk, enggak. Sebagaimana Nabi SAW, meskipun ayahnya, meskipun Abdul Muttalib, orang musyrikin, kafir Quraisy musyrikin, akan tapi mereka adalah orang terjaga akhlak mereka. Mereka tidak minum khamar, kemudian tidak perbuatan berzina. Demikianlah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih para nabi di atas nasab yang mulia dari keluarga yang baik, keluarga yang suci. Kenapa ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyakum, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang nabi diutus dari kaum yang nasabnya rendah, maka akan menjadi hinaan oleh kaumnya. Tatkala dia mendakwakan Islam, maka akan dihinakan oleh kaumnya. Kamu dari orang lemah, dari orang rendahan. Kenapa memendak berdakwah di antara kami? Namun Allah pilihkan para nabi di atas kaum yang nasabnya tinggi. Demikian juga kalau seandainya ayah seorang nabi, ya, ayah seorang nabi dari tukang zina, tukang mabuk, maka orang-orang akan mencela nabi tersebut. Bagaimana kamu mendakwakan Islam kepada kami, sementara ayahmu, sementara kakekmu adalah penjahat? Ya. Oleh karenanya Allah memilih para nabi dari nasab yang paling mulia dan dari keluarga yang baik-baik. Sebagaimana nabi-nabi yang lain dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Nabi Shu'aib. Ya.
Tatkala Nabi Syuaib mendakwakan Islam kepada kaumnya, apa kata kaum Nabi Syuaib? Mereka berkata, walaula rahtuka la rajamna wa ma anta alaina bi aziz. Kata mereka, wahai Syuaib, kalau bukan karena kerabatmu, kalau bukan karena kabilahmu, kami akan merajam engkau. Kau tidak ada nilainya di sisi kami. Namun kenapa? Karena kerabatmu. Menunjukkan bahwasanya kerabat kabilah Syuaib itu adalah kabilah yang tinggi, sehingga tatkala kaumnya ingin membunuh Syuaib, mereka takut, khawatir dengan kabilah yang dimiliki oleh Nabi Syuaib. Demikian juga kaum Saleh, ya. Kaum Saleh alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, tatkala kaumnya bersepakat untuk membunuh Nabi Saleh, apa kata mereka? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, hikayah dari mereka dalam surat An-Naml, kata Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perkataan mereka, lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kata mereka, kita bersepakat nanti malam kita bunuh si Saleh itu bersama keluarganya. Kemudian keesokan harinya kita akan berkata kepada walinya, kepada kerabatnya, kepada kabilahnya, ma syahidna mahlika ahli. Kami tidak menyaksikan kematian Saleh, ya. Kami tidak, kita bunuh dan kita mengatakan wa inna lasadiqun, dan kita sungguhnya jujur. Ini mereka tahu bahwasanya Nabi Saleh memiliki kabilah yang kuat, sehingga mereka tidak ingin bunuh Nabi Saleh terang-terangan. Mereka ingin bunuh Nabi Saleh di malam hari, sehingga tatkala siang hari jika didatangi oleh kabilah Nabi Saleh yang kuat, maka mereka akan berdosa. Mereka mengatakan, kami tidak tahu menahu tentang kematian Saleh, ya, dan kami adalah dalam keadaan jujur. Demikian juga seperti Nabi Isa alaihissalam, tatkala ibunya Maryam alaihissalam membawa Nabi Isa di tengah-tengah kaumnya, maka mereka mengingkari Maryam, ya. Apa kata mereka? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Kata mereka, wahai Maryam, ya, sungguhnya kau itu ayahmu bukan orang jelek, dan ibumu bukanlah pezina. Kenapa kau membawa Nabi Isa, membawa si Isa seperti ini, anakmu tanpa suami? Artinya mereka heran dengan yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Maryam ibu Isa, ibu Nabi Isa alaihissalam, bawa Nabi Isa tanpa suami? Maka mereka menjelaskan bagaimana sucinya keluarga Maryam. Mereka mengatakan, makana abuki imra'a sawin, sungguhnya ayahmu wahai Maryam bukanlah orang yang jelek, wa makanat ummuki baghiya, dan ibumu bukanlah pezina. Oleh karenanya Ibnu Khaldun tatkala berbicara tentang alamat nubuwah, dia mengatakan, wa min alamatihim aidan an yakunu dhawi ahsabin fi qaumihim. Kata dia bahwasanya di antara alamat, tanda-tanda para nabi itu bahwasanya mereka itu memiliki nasab yang tinggi di antara kaumnya. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi membanggakan apa? Nasabnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Wasilah bin Al-Asqa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna Allah azza wa jalla astafa Bani Kinanah min Bani Ismail." Kata Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Kinanah di antara Bani Ismail. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Allah telah memilih Quraisy di antara Bani Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan kemudian Allah memilih Bani Hashim, dipilih oleh Allah di antara Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah telah memilih saya dari Bani Hashim, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nasab yang sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemuliaan kepada Quraisy. Ya, Allah telah memberi kemuliaan kepada Quraisy, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih dari kabilah Quraisy, karena kabilah Quraisy adalah kabilah yang sangat mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang marfu dari Ummi Hani radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW menjelaskan tentang kemuliaan kabilah Quraisy. Faddalallahu Quraisyan bisabi'i khisal. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kabilah Quraisy dalam tujuh perkara. Faddalahum bi an abadullah 10 sinin la ya'budahu illa Quraisy. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun, tidak ada yang menyembah Allah kecuali orang Quraisy. Faddalahum bi an nasarahum yaumal fil wa hum musyrikun. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang Quraisy dengan menolong mereka tatkala terjadi peristiwa pasukan bergajah, padahal mereka dalam keadaan syirik, ya, padahal mereka wa hum musyrikun, dalam keadaan syirik. Fafaddalahum bi an nazalat fihim suratun minal Qur'an lam yadkhul fihim ghairuhum. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di mana Allah menurunkan sebuah surat dalam Al-Qur'an
tentang kabilah Quraisy saja, li ila fi Quraisy, tentang kabilah Quraisy, tidak ada kabilah yang lain. Wa faddalahum bi anna fihim an-nubuwah wal khilafah wal hijabah was siqayah. Dan Allah memuliakan orang-orang Quraisy di mana Allah menjadikan kenabian yaitu Nabi Muhammad dari orang-orang Quraisy. Demikian juga khilafah. Khilafah itu adalah milik orang Quraisy. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu hadzal amr fi Quraisy ma baqiya minhum ithnan. Bahwasanya khilafah Islamiyah harus nantiasa berada di orang Quraisy. Selama masih ada dua orang di antara Quraisy, maka tetap kekhilafahan yang seharusnya, yang istilahnya yang afdal sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dari Quraisy. Demikian juga siqayah, pemberian minum terhadap jamaah haji pun ditangani oleh orang-orang Quraisy. Jadi ikhwan fillah azani Allah iyakum, demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang sangat tinggi, ya, yang dengan hikmah tersebut maka tidak seorang pun yang bisa mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang bersih, keluarga yang suci, sehingga tidak seorang pun dari orang kafir yang bisa mencela kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengetahui bagaimana tentang kebaikan Abdul Muttalib yang terkenal pimpinan Quraisy dan memiliki kebaikan yang sangat banyak. Yang terakhir sebelum kita tutup, kita akan bacakan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disepakati oleh para ulama sebagaimana disebut oleh Ibn Hazm rahimahullah dan termaktub juga dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu dia adalah Abul Qasim. Muhammad adalah kunyahnya Abul Qasim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah adalah ayahnya, Abdul Muttalib adalah kakeknya. Wasmuhu Syaibatul Hamd. Dan nama dari Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamd. Ibn Hashim. Abdul Muttalib adalah anaknya Hashim. Wasmuhu Amr. Ya. Dan nama Hashim adalah Amr. Ibnu Abdi Manaf. Yang Hashim adalah putra dari Abdul Manaf. Wasmuhul Mughirah. Dan Abdul Manaf namanya adalah Al-Mughirah. Ibn Qusay. Ya. Ibn Qusay. Yang Qusay ini namanya adalah Zaid. Ibn Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad ibn Adnan. Itulah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir sampai kepada Adnan. Setelah Adnan, dan kita tahu bahwasanya Adnan itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi nasab dari Adnan sampai Ismail tidak ada yang mengetahuinya. Ada sebagian ulama berusaha untuk menyebutkan nasabnya, akan tetapi itu tidak ada dalil yang tegas, tidak ada dalil yang jelas bahwasanya benar nasab tersebut dari Adnan sampai Ismail. Meskipun semua sudah sepakat bahwasanya Adnan merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, akan tetapi siapakah poin-poin rantai silsilah yang hilang tadi, tidak ada yang bisa menentukan dengan jelas. Demikianlah ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyakum, kajian kita pada kesempatan kali ini, ya, tentang beberapa peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tadi telah menyebutkan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi, dan kita telah sebutkan silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai Ismail maka tidak jelas dan tidak ada dalil yang tegas, meskipun kita tahu orang-orang Arab sangat perhatian terhadap nasab, ya. Perhatian mereka terhadap nasab sangatlah tinggi, tidak seperti kita, ya. Kita kalau Indonesia mungkin nama kakek kita masih tahu, tapi ayahnya kakek mungkin sudah tidak tahu, apalagi kakeknya kakek sudah tidak tahu, sudah hilang, ya. Adapun orang Arab tidak, mereka punya sajaratul isnad, sajaratul nasab, mereka punya pohon nasab, ya. Bahkan kakek kelima, kakek ketujuh mereka masih tahu siapa kakek mereka, dan mereka mengetahui kakek ini, kakek ketujuh, kakek ke-10, ya, anak-anaknya yang mana, kabilah-kabilahnya yang mana, sehingga mereka terus bisa mengadakan silaturahmi karena mereka mengetahui nasab mereka dengan jelas. Dan ini kelebihan orang Arab yang sangat memperhatikan masalah nasab. Jadi tidak heran tatkala mereka bisa menentukan nasab Nabi Muhammad sampai Adnan, karena mereka memang perhatian terhadap nasab. Adapun dari Adnan sampai Ismail sudah terlalu jauh, sehingga mereka tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan kebenaran nasab dari Adnan sampai Ismail dengan silsilah yang tegas, yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini aja kajian kita, insya Allah kita lanjutkan pada Sabtu depan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Ya, terima kasih jazakallah khair pada Ustaz Firanda yang telah menjelaskan mengenai sirah nabawiyah, asal mula dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543 atau bisa melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543. Dan kita angkat penelpon pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Abu Azkia di Tambun. Abu Azkia di Tambun. Silakan, iya. Abu Azkia. Iya. Jadi Ustaz, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu ketika akan melakukan sesuatu, maka dia melakukan sejenis negatif. Kemudian umpamanya kita mau melakukan sesuatu, tapi pertimbangan kita karena perasaan, ah kayaknya perasaan ini gak enak, akhirnya kita mengurungkan sesuatu. Apakah itu juga termasuk mengundi nasib atau tidak gitu, Ustaz? Ya. Itu ada, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz. Coba diulang suaranya, gimana gak dengar tadi dengan baik? Diulang ya. Pertanyaannya. Ya, Teb. Pada waktu dahulu orang-orang musyrik ketika ingin melakukan sesuatu, maka mereka dengan mendahulukan mengundikan nasib. Nah, di zaman sekarang, apakah kita ketika akan melakukan sesuatu karena ada sesuatu hal kita ragu, maka hal itu kita tidak jadi atau mungkin jadi melakukannya? Apakah hal tersebut dapat disamakan dengan kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu? Allah Ta'ala alam bisawab. Orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Di antaranya tadi seperti azlam, mengundi nasib dengan kidah tadi ya, seperti orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang Buddha, orang-orang Hindu ya, dengan menggoyang-goyangkan kidah sehingga keluar salah satu pilihan. Islam melarang hal ini ya, bahkan mencela perbuatan seperti ini. Maka kita tidak boleh mengundi nasib dengan cara seperti itu ya. Kita tatkala melakukan, dihadapkan dengan suatu masalah, syariat mengajarkan kita untuk melakukan salat istikharah. Melakukan salat istikharah. Kita istikharah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan apa yang kita naluri kita, ya. Jadi tidak perlu tatkala seorang istikharah nunggu adanya mimpi atau nunggu sesuatu tanda-tanda tertentu. Tidak, jika orang sudah istikharah, maka dia lakukan apa yang dia lakukan yang menurut dia terbaik, silakan dia lakukan. Tentunya selain istikharah, disunahkan bagi dia untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki ilmu untuk mengambil nasihat dari mereka. Jadi Islam melarang kita untuk mengundi nasib ya, karena namanya azlam seperti tadi, menggoyang-goyangkan kidah ya, itu hanya suatu kebetulan ya, tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan istikharah, kita duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Maha Kuasa, mengakui bahwasanya Allah yang Maha Mengetahui yang paling maslahat bagi kita. Kita ini manusia tidak mengetahui apa yang paling maslahat bagi kita. Allah lebih mengetahui apa yang lebih maslahat bagi kita. Dengan setelah melakukan istikharah, maka kita menjalankan apa yang menurut kita baik, dan itu bukanlah mengundi nasib, tapi kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang kemudian dihadapkan suatu permasalahan, kemudian dia ikut perasaannya, tidak dikatakan dia mengundi nasib, tidak dilarang. Seorang tatkala ada sesuatu permasalahan, kemudian dia nilai dengan ilmu yang dia miliki, meskipun dia tidak istikharah, karena istikharah hukumnya tidak wajib. Istikharah hukumnya sunnah. Meskipun dia tidak istikharah, kemudian dengan ilmu yang dia miliki, firasat yang dia miliki, kemudian dia lakukan perkara tersebut ya. Kalau ternyata salah atau benar, itu di luar kemampuan dia. Namun tatkala dia kemudian maju melakukan hal tersebut sesuai dengan perasaan yang dia miliki, disertai dengan ilmu yang dia miliki, setelah dia timbang-timbang, meskipun tidak istikharah, maka tidak dikatakan dia mengundi nasib. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, tatkala mereka menggoyang azlam, menggoyang tadi kidah, nasib mereka tentukan bukan dari perasaan mereka, tapi dari catatan yang keluar, tulisan yang keluar dari kidah tadi. Ini tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi demikian untuk penelpon pertama, dan selanjutnya masih kami terima untuk Anda yang ingin bertanya di line telepon di 021-823-6543. Silakan langsung kepada Ustaz. Ya, halo. 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 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Pak. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Bapak udah masuk, silakan Pak. Dengan halo. Siapa ini Pak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Tono Pak di Bojonggede. Dengan Pak Tono di Bojonggede, silakan Pak Tono. Iya Pak, jadi saya sedang membaca kisah
Hidup Nabi dari sumber klasik karangannya Martin Link. Mungkin bisa dibantu apakah itu data-datanya akurat, karena kita sekarang sedang membaca tiap Sabtu di subuh, selesai sholat subuh gitu Pak Bangsa, 10 menit gitu. Mohon penjelasan. Judul bukunya apa tadi Pak? Mohon maaf. Kisah Hidup Nabi dari sumber klasik karangannya Martin Link. Iya. Ya, nah, itu aja Pak. Iya Pak, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz. Saya tidak tahu buku itu karangan Martin Link ya. Jelas kalau buku-buku yang saya miliki masadir tentang sirah jelas yang ditulis oleh kaum muslimin. Saya tidak tahu Martin Link itu orang Islam atau orang kafir, wallahu taala alam bisawab. Akan tetapi seperti saya jelaskan bahwasanya orang-orang orientalis, orang-orang kafir dari kalangan Nasrani maupun Yahudi, mereka juga punya ihtimam, punya perhatian tentang masalah sirah nabawiyah. Sehingga mereka menulis tentang sirah nabawiyah menurut versi mereka. Kita berhati-hati tentang buku-buku sirah yang mereka tuliskan. Kita alhamdulillah memiliki sanad dalam masalah sirah nabawiyah. Kita menyampaikan sirah nabawiyah dengan terutama sirah nabawi yang berkaitan dengan hukum ya. Kita punya ilmu tentang penilaian tetap terhadap suatu sanad, ya, ilmu hadis ya. Apakah sanad itu dhaif ataukah sahih atau kan bahkan palsu? Karena banyak cerita yang dibangun di atas sanad yang dhaif, sanad yang lemah, dan banyak cerita sirah nabawi yang dibangun di atas sanad yang dusta. Oleh karenanya kita tatkala belajar sirah nabawi juga harus teliti. Adapun buku yang tadi disebutkan oleh penanya ya, saya tidak tahu buku tersebut hakikatnya. Namun apakah tatkala dia menyampaikan sirah tadi, apakah disebutkan catatan kakinya, bisa dicek atau tidak? Oleh karenanya hakikat buku tadi tidak bisa saya nilai kecuali kalau saya lihat sendiri. Kalau saya lihat sendiri, insya Allah saya bisa nilai apakah buku ini baik atau tidak. Ya tolong disampaikan lagi nama judul bukunya. Siapa tahu buku tersebut ada di Madinah. Nah, meskipun perasaan saya tidak ada, tapi siapa tahu ada, bisa saya cek. Wallahu taala alam bisawab. Ya, judul buku tadi dikarang oleh Martin Link tadi ya. Ya. Judulnya apa? Judulnya Kisah Hidup Nabi Klasik gitu. Itu buku terjemahan ya? Buku ya, aslinya betul. Judulnya apa? Judul buku aslinya kami tidak mengetahui, tadi penanya mohon untuk memberitahukan kembali ya. Ya, demikian untuk Bapak Tono yang berada di Bojonggede. Dan selanjutnya masih kami terima bagi Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Abu Salman di Jakarta Utara. Abu Salman, Jakarta Utara. Silakan Abu Salman. Ustaz, mau tanya tentang kehidupan di Mekah zaman sekarang. Apakah pada hari Jumat itu ada kegiatan khusus bagi umahat? Karena ini ada berita atau sahih atau benar, ana nggak tahu. Itu katanya ada seorang umat yang di sana di TKI, katanya kalau hari Jumat itu ada sholat Jumat. Ini kan saya mau tanya kebenarannya gimana tentang hari Jumat di Mekah, apakah ada kegiatan khusus umat, apakah ada acara ini dan itu, saya belum tahu. Tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ketahuilah ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyakum, secara garis besar negara Arab Saudi terdiri atas kabilah-kabilah. Dan adapun daerah-daerah seperti selain Madinah dan Mekah ya, masih dipenuhi dengan penguasaan kabilah. Adat istiadat orang Saudi masih kuat di selain Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena masih mereka hidup di daerah-daerah kampung dan masih daerah-daerah kabilah. Berbeda dengan Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah banyak didatangi oleh orang luar. Ya. Seluruh orang kaum muslimin di dunia ini ingin hidup di Mekah dan ingin hidup di Madinah. Nah, kita dapat di Mekah dan Madinah berbagai macam ras dan berbagai macam suku, berbagai macam negara, baik Mesir, Suriah, Libya, kemudian dari Afrika, kemudian dari Indonesia, dengan berbagai macam, dan bahkan banyak di antara mereka yang menjadi penduduk di sana, kewarganegaraan Arab Saudi. Dan masing-masing suku, masing-masing negara memiliki adat istiadat tersendiri yang mungkin berbeda dengan adat istiadat asli orang Saudi. Oleh karenanya, seperti dikatakan, apakah ada ritual khusus atau ada acara khusus malam Jumat? Saya tidak tahu, saya tidak bisa menghukumi. Yang saya lihat, yang saya bisa hukumi, yang saya lihat, yang sering saya lihat seperti di Madinah,
Saya tidak melihat ada acara khusus di malam Jumat. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya di Saudi hari libur adalah hari Kamis dan hari Jumat. Hari libur adalah hari Kamis dan hari Jumat. Berbeda dengan di kita hari Sabtu dan hari Ahad. Sehingga mereka malam Kamis dan malam Jumat adalah malam yang paling ramai, dan biasanya malam-malam tersebutlah adanya acara-acara, adanya munasabah-munasabah, karena dipaskan dengan hari libur, bukan karena ada keyakinan tertentu dengan malam-malam tersebut. Contohnya kita di Madinah, ibu-ibu di Indonesia di Madinah, istri kami dan istri-istri yang lainnya, istri-istri sahabat-sahabat kami di sini, setiap malam Jumat ada acara pengajian. Ya, kenapa? Karena malam itu malam liburan. Sehingga para TKW, para TKE juga hadir mengikuti acara pengajian yang diadakan setiap malam Jumat, ya. Jadi kalau di sini malam Jumat itu seperti malam Minggu, ya. Malam Minggu di Indonesia. Kalau di Indonesia malam Jumat itu malam yang angker, apalagi Jumat Kliwon. Di sini malam Jumat malam liburan, tidak ada acara, tidak ada yang angker, malah bisa jadi sampai subuh orang begadang, ya, terutama anak-anak yang pemuda-pemuda yang tidak ada kegiatan, yang nganggur, mereka terkadang begadang sampai subuh, ya, namanya malam Jumat Kliwon dan yang lainnya. Jadi tidak ada acara ritual khusus malam Jumat yang selama saya ketahui, kecuali mungkin dari adat sebagian suku yang saya katakan tadi, bahwasanya di Mekah dan Madinah banyak suku-suku yang tinggal di sini dan menetap, dan seperti India, Pakistan juga banyak yang mereka penduduk Saudi, penduduk berwarga negara Saudi, akan tapi asal mereka dan emang yang mereka dari India, Pakistan, Bangladesh, dan dari Suriah, Mesir, dan macam-macamnya. Allah Ta'ala alam bisawat. Ya, kita beralih di pertanyaan pesan singkat yang sudah cukup banyak. Yang pertama kita angkat dari beberapa pertanyaan yang senada, yaitu mengenai Abdul Muthalib atau orang-orang terdahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW itu sering mengucapkan kata-kata demi Allah atau sering bertakbir. Apakah ini menandakan bahwa mereka itu mempercayai adanya Allah, dan apakah dikatakan sebagai muslim? Tidak diragukan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ini ayat ini tentang orang-orang kafir Quraisy. "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kata Allah, tidaklah mereka orang-orang kafir Quraisy mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tatkala menafsirkan ayat ini, kata mereka tadi, ya, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab mereka beriman dengan rububiyah Allah. Mereka beriman bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang beri rizki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menjaga Ka'bah, ya. Namun mereka berbuat kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, yaitu mereka beribadah kepada selain Allah juga. Selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka juga bertakarrub kepada Lata, kepada Hubal, kepada Isab, kepada Nailah, kepada berhala-berhala yang ada. Mereka bernazar juga kepada berhala-berhala yang ada. Disitulah letak kesyirikan mereka. Jadi jangan disangka bahwasanya orang-orang musyrikin Arab itu mereka tidak tahu Allah. Mereka tahu. Dan jangan disangka mereka itu sangat bodoh sehingga mereka tatkala menyembah patung, mereka meyakini patung itulah yang telah menciptakan alam semesta. Tidak sama sekali. Patung yang mereka sembah itu hanyalah sebagai perantara, ibarat dari orang saleh atau perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dalam Al-Qur'an Allah berfirman mengkisahkan perkataan mereka, "Mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain mereka berkata, "Ha'ula'i syufa'auna 'indallah." Kata mereka dalam Al-Qur'an Allah hikayatkan, mereka berkata, "Sungguh sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat-syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala." Jadi sangatlah wajar jika mereka kemudian bertakbir mengatakan wallahi. Bahkan ayah Nabi namanya Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah, ya. Abdul Muthalib menamakan anaknya dengan nama hamba Allah. Tadi tatkala lagi digoyangkan kidah untuk ini adalah azlam, ini kesyirikan mengundi nasib dengan cara seperti itu. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doanya apa? Di sisi Hubal, di sisi berhala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan orang-orang kafir Quraisy mereka tahu adanya Allah, karena mereka masih menganut sisa ajaran Nabi Ibrahim atau sisa ajaran Nabi Ismail alaihissalam, namun sudah terkontaminasi dengan bid'ah dan terkontaminasi dengan kesyirikan. Jadi kesyirikan mereka bukan pada tauhid rububiyah, tapi kesyirikan mereka kepada tauhid uluhiyah. Artinya itulah namanya syirik. Hakikat syirik, sebagai perkataan As-Sun'ani rahimahullah, syirik itu dalam bahasa Arab artinya apa? Syirik itu mengambil syarikat. Artinya seorang tidak dikatakan musyrik secara bahasa, ya. Seorang tidak dikatakan musyrik kecuali orang tersebut menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya musyrik.
Orang yang tidak menyembah Allah tidak dikatakan musyrik. Kenapa? Karena tidak menjadikan syarikat bagi Allah. Tapi orang yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, itulah orang musyrik. Yang selain menyembah Allah, dia mengambil syarikat lain yang digandengkan bersama Allah untuk disembah. Itulah kondisi orang-orang musyrikin Arab. Mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah kepada selain Allah, sebagai kepada Hubal, kepada Isaf, kepada Na'ilah, kepada Lata, kepada Uzza, dan yang lain-lainnya. Allah Ta'ala alami sholat. Ya, baik. Satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Tadi dikatakan bahwa orang-orang Arab terdahulu itu berbangga-bangga dengan nasab, dan mungkin sampai sekarang mereka berbangga dengan nasab. Sedangkan di dalam dalil bahwa nasab itu tidak akan menolong seseorang dari kedudukannya di akhirat nanti. Bagaimana dan apakah hikmahnya Nabi SAW dikatakan dari nasab yang paling tertinggi dan terhormat? Kembali filasani Allah wa iyyakum, jelas dalam hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya man batta amaluhu lam yusri nasabuhu, barang siapa yang amalnya pelan maka nasabnya tidak akan menolong dia. Jadi bahkan Rasulullah SAW mengatakan di antara perkara jahiliyah al-fakhru bil ahsab, di antara perkara jahiliyah adalah berbangga-bangga dengan nasab. Ya, kita tahu tadi setelah Anda jelaskan bahwasanya di antara hikmah di mana Allah memilih para nabi, bukannya Nabi Muhammad tapi nabi-nabi yang lain juga, Allah pilihkan mereka dari nasab yang tertinggi. Rasulullah SAW tatkala menyebutkan membanggakan nasabnya bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan nasab, akan tapi menunjukkan bahwasanya dia dari nasab yang tertinggi dan dia tidak bisa dicela oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena orang, kalau seorang nabi berasal dari nasab yang rendah, dari golongan yang rendah, maka sulit dakwahnya untuk diterima, bahkan dia akan dihinakan oleh kaumnya, ya, karena dari nasab yang rendahan. Tatkala Allah memilih nabi dari nasab yang tertinggi, kemudian nabi tunjukkan saya ini terpilih dari nasab tertinggi dari keluarga yang suci, ya, menunjukkan orang kafir Quraisy tidak bisa mencela nabi dari sisi tersebut, ya. Jadi nasab itu memiliki kemuliaan. Nasab itu memiliki, seorang yang merupakan keturunan dari nasab yang tinggi, maka dia memiliki kemuliaan, apalagi jika disertai dengan agama yang baik, ya. Disertai dengan agama yang baik. Dan akan tetap menjadi masalah kalau nasab tadi dijadikan sarana untuk berbangga-bangga, kemudian untuk menghinakan nasab yang lain, ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan, dan ini syariat melarang, dan ini terjadi di antara orang-orang Arab. Demikian terjadi di antara kita. Seorang saya dari suku ini bangga seakan-akan suku yang lain adalah suku yang rendah. Ini tidak diperbolehkan karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling memiliki nasab. Jadi hikmahnya kenapa nabi dipilih dari nasab yang tinggi agar tidak dicela oleh kaum yang lainnya, dari orang-orang kafir tidak bisa mencela nabi dari sisi nasabnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, tapi satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri dari pertemuan kita siang kali ini, yaitu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar dan mana yang sahih? Ya, karena di Indonesia ini Nabi Muhammad SAW itu diyakini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan dijadikan sebagai hari libur nasional. Kelahiran Nabi SAW khilaf di antara para ulama, ya. Apakah Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal? Apakah Nabi SAW lahir pada bulan Safar? Ataukah Nabi SAW lahir di bulan Ramadhan? Meskipun para salafus saleh, para ulama telah sepakat bahwasanya Nabi SAW lahir hari Senin, sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah berpuasa katanya yauman wulidtu fihi, aku lahir pada hari tersebut, hari Senin. Kemudian para ulama juga sepakat, meskipun ada khilaf namun khilaf yang lemah, bahwasanya Nabi SAW dilahirkan pada Amul Fil, pada tahun gajah, tahun terjadi peristiwa Allah menghancurkan tentara bergajah. Itu yang disepakati oleh para ulama, hari Senin dan tahun tersebut. Akan tapi mereka khilaf tentang kapan bulannya dan kapan tanggalnya. Sebagian ulama mengatakan Nabi SAW lahir pada bulan Safar. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadhan, karena kelahiran Nabi sama dengan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Yang meskipun yang sahih adalah Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Kemudian tanggalnya pun dikhilafkan oleh para ulama. Apakah tanggal 2 Rabiul Awal, ataukah tanggal 8 Rabiul Awal,
ataukah tanggal 9 Rabiul Awal, ataukah tanggal 12 Rabiul Awal, atau tanggal 10 Rabiul Awal. Khilaf di antara para ulama, ya. Sampai saat ini saya belum bisa merajihkan tentang tanggal-tanggal tersebut. Namun kalau ahli falak, ya, ahli perbintangan atau ahli tanggalan, mereka menilai bahwasanya yang ada pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal tatkala terjadi peristiwa bergajah, yaitu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan demikian, ya, bertepatan dengan 22 April, tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Ada yang mengatakan enggak, tanggal 8 Rabiul Awal, ya, bertepatan dengan 21 April 571 Masehi. Dan tanggal 8 Rabiul Awal inilah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Karena tanggal 8 inilah yang diriwayatkan oleh oleh Imam Malik rahimahullah dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, itu dari seorang tabi'in, ya. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi pendapat tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak ada dalilnya. Dari imma kalau enggak tanggal 8, tanggal 9 Rabiul Awal. Dari sisi penanggalan atau dari sisi riwayat yang sahih. Kenapa tanggal 12 Rabiul Awal terkenal? Karena tanggal 12 Rabiul Awal inilah yang disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dan juga Sirah Ibnu Ishaq. Akan tapi penentuannya tidak disebut oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sahih. Sebagaimana Ibnu Hisham hanya mengikuti Ibnu Ishaq. Sehingga itu yang terkenal di kalangan masyarakat karena termaktub dalam Sirah Ibnu Ishaq dan juga Sirah Ibnu Hisham. Dari sini ikhwani fillah sanallahu iyakum, kita mengambil kesimpulan bahwasanya para ulama mereka tidak perhatian terhadap tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka perhatian mereka sedikit. Sehingga timbul khilaf di antara mereka sampai ada 5 pendapat atau lebih daripada itu tentang kelahiran, kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak memiliki perhatian? Karena tidak ada ibadah khusus yang dibangun di atas tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak perhatian. Kalau seandainya ada ibadah khusus yang dibangun di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka akan perhatian benar, ya. Kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana kaum muslimin dari zaman dulu, zaman Nabi sampai sekarang selalu perhatian terhadap kapan munculnya hilal. Karena mereka setelah munculnya hilal akan mengadakan puasa misalnya atau akan mengadakan salat Id misalnya. Mereka perhatian dari dulu sampai sekarang, ya. Kenapa? Karena ada ibadah dibangun di balik itu. Adapun tanggal lahir Nabi, tidak ada ibadah dibangun di balik itu, sehingga mereka tidak perhatian, sehingga mereka pun khilaf di antara mereka. Sementara para ulama hampir sepakat atau ada khilaf sedikit, tapi namun yang hampir sepakat, jumhur ulama mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Kenapa mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tanggal 12 Rabiul Awal? Karena Nabi sudah menjadi nabi, menjadi sosok yang terkenal. Tatkala meninggal mereka tahu kapan meninggalnya. Adapun lahirnya mereka tidak begitu perhatian karena Nabi belum terkenal tatkala itu, bukan seorang nabi seperti anak biasa yang lain. Sehingga tanggal lahirnya tidak diketahui. Adapun tanggal meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh para ulama, dan hampir disepakati oleh para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin assalamualaikum, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengadakan perayaan pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka kita tanyakan apakah dia sedang merayakan hari lahirnya Nabi yang masih dikhilafkan oleh para ulama, atau dia sedang merayakan hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang hal ini tentunya masih panjang lebar dan tidak cukup waktu untuk sesi tanya jawab ini. Insyaallah sudah dijelaskan ustaz-ustaz yang lain, dan mungkin kalau kita ada kesempatan kita akan menjelaskan pada kesempatan yang lain. Demikian saja para pendengar dari Raja dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.